Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini kita akan tutorial cara menginstal aplikasi offline map, yaitu Alpine Quest. Nah, ini Alpine Quest ya. Jadi pertama yang saya uraikan yaitu cara mengaturnya dulu gimana. Jadi sebelum menggunakan Alpine Quest ada beberapa pengaturan. Nah, jadi ini tampilan dari Alpine Quest ya. Jadi Alpine Quest itu bisa download di Play Store. Di App Store saya belum menemukan. Jadi ini khusus HP Android. Nah, di menunya diklik dulu di menu setting. Nah, di setting ini ada beberapa pengaturan. Jadi sebelum menggunakan Alpine Quest harus diatur dulu guys ya. Nah, pertama di distance unit. Pertama samakan ya, di distance unit itu yang kita pakai sekarang yaitu meter dan kilometer. Di Indonesia itu biasanya menggunakan unit ini, metric. Meter dan kilometer. Terus untuk location format ini tergantung ya. Ini tergantung dari teman-teman. Tapi yang biasanya dipakai oleh surveyor-surveyor di Indonesia itu yaitu derajat menit detik atau degrees minute second, latitude longitude WGS 1984. Nah, itu diklik lagi. Setelah itu ke secondary location format. Nah, ini pilih UTM ya. Ini pilih UTM. Kalau UTM itu meter. Ini UTM meter, terus longitude latitude. Ah, ini biasanya dipilih di UTM ya atau meter itu. Biar ini langsung terdeteksi jaraknya bahwa 46 meter. Terus bearing unit. Ah, ini bearing unit ini adalah kayak seperti derajat begitu. Ah, yang kita pakai itu yang kita pakai itu adalah 390 derajat. Tuh guys, setelah itu di slope kita pilih yang persen ya, untuk slope ya. Nah, kita pilih yang persen. Terus pressure itu tekanan itu kita pilih HPA, hectopascals millibar. Nah, ini kita samakan dulu ini pengaturannya. Untuk reference north itu adalah referensi arah utara. Nah, kita pilih true atau nyata sesuai geografi paling atas. Setelah itu ini pengaturan pribadi ya, seperti strokes location, kamu mau download petanya, kamu mau download petanya di mana, kau simpan di mana petanya, itu di strokes lock, strong location. Untuk yang penting-pentingnya sudah saya bahas yang di atas. Untuk yang di bawah-bawah ini nggak usah diin lagi ya, sampai membingungkan. Nah, itu sebelum atau cara untuk menggunakan Alpine Quest atau peta offline tanpa menggunakan kuota internet, seperti itu. Kita balik lagi ke menu utama. Jadi sebelum menggunakan Alpine Quest harus disetting dulu pengaturan-pengaturan itu ya. Terima kasih, ditunggu video selanjutnya untuk cara penggunaannya. Jatuh pula.